Asumsi dasar makro kita untuk pelaksanaan APBN 2020 terlihat di dalam tabel ini. Untuk pertumbuhan ekonomi, kita masih belum keluar angka kuartal keduanya, nanti akan terlihat dari bulan Agustus. Dan untuk saat ini kita masih menggunakan angka proyeksi untuk keseluruhan tahun antara minus 0,4 hingga 1% positif. Inflasi prediksinya masih di kisaran antara 1,98. Meskipun range-nya rentangnya sangat tinggi sampai 4%. Namun melihat perlemahan yang terjadi dari sisi demand, mungkin kita ada di dalam sisi yang di bawah. Nilai tukar kita yang sempat mengalami depresiasi cukup tajam pada bulan Maret, April, Mei, sekarang sudah agak stabil di kisaran 14.500 hingga 14.800, dan year to date-nya di 14.535. ICP kita sekarang sudah mencapai 40 year to date atau end of period-nya 39, kita asumsinya sesuai dengan Perpres 72 adalah antara kisaran 29 hingga 35. Lifting minyak kita lebih rendah, baik end of period maupun year to date-nya dibandingkan asumsi yang ada di dalam Perpres yang sudah diturunkan dibandingkan APBN awal. Ini menjadi salah satu PR yang makin menurunkan penerimaan pajak minyak maupun PNBP kita. Demikian juga dengan lifting gas kita. Realisasinya lebih rendah dari Perpres 72 maupun dari APBN. Perpres 72 itu sudah dilakukan revisi ke bawah, namun realisasi kita masih jauh di bawah apa yang ada di dalam Perpres 72. Dengan situasi ini, kalau kita lihat realisasi APBN 2020 semester 1 adalah sebagai berikut. Pendapatan negara kita 811 sampai dengan semester 1 atau 47,7% dari Perpres 72 1699. Itu yang sudah kita revisi dari APBN awal. Kalau kita lihat dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka ini adalah kontraksi 9,8% dari pendapatan negara kita. Dari penerimaan perpajakan kita 624,9 triliun atau 44,5% dari target Perpres. Ini dibandingkan dengan tahun lalu berarti terjadi kontraksi 9,4%. Dari penerimaan pajak 531,7 triliun atau 44,4%. Dibandingkan tahun lalu yang 604,3 triliun itu berarti terjadi kontraksi pendapatan pajak kita sebesar 12%. Bea dan cukai kita masih tumbuh positif 93,2 triliun rupiah atau 45,3% dari Perpres. Dibandingkan tahun lalu yang 85,6, ini tumbuh 8,8%. PNBP kita 184,5 triliun atau 62,7% dari total Perpres 294. Dibandingkan tahun lalu, itu adalah juga kontraksi 11,8%. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan pos-pos penerimaan kita, kecuali yang hibah, terjadi kontraksi yang cukup dalam dan juga kecuali untuk Dirjen Bea dan Cukai. Dan ini yang akan terus kita waspadai karena di dalam Perpres 72 memang sudah mengindikasikan bahwa penerimaan pendapatan negara kita akan sekitar 10% lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Belanja negara kita semester 1 telah mencapai 1.068,9 triliun atau 39% dari target Perpres yang mencapai 2.739. Atau ada kenaikan 3,3%. Belanja KL kita mencapai 350,4 triliun atau 41,9% dari Perpres 72, itu tumbuh 2,4% dibandingkan posisi semester 1 tahun lalu. Untuk belanja non-KL, kita mencapai 318, itu 27,9%, atau tumbuh 10,3% dibandingkan realisasi belanja non-KL semester 1 tahun lalu. Untuk transfer, kita semuanya masih mengalami negatif growth karena adanya perubahan yang cukup dalam dari berbagai transfer kita. Yaitu untuk transfer ke daerah 360 itu negatif growth 0,5, dana desa kita 40,2 triliun itu juga negatif growth 3,9% dibandingkan tahun lalu. Dari sisi defisit, keseimbangan primer kita adalah 10 triliun sudah mengalami defisit. Ini peningkatan yang luar biasa besar dibandingkan tahun lalu semester 1 yang nyaris balance. Dan kalau dilihat dari total defisitnya 257,8
triliun itu naik cukup signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 135 triliun. Ini berarti realisasi defisit sudah mencapai 1,57% dari GDP dibandingkan tahun lalu yang hanya 0,85%. Pembiayaan kita sudah terrealisir 416,2 triliun dan terdapat silpa 158,4. Kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, defisit mengalami pemburukan yang cukup signifikan. Meskipun kalau dilihat dari level, yaitu defisit anggaran 257, itu kalau dibandingkan tahun 2016, dari sisi persentase terhadap GDP, lebih rendah. Artinya, APBN kita sampai dengan semester 1 di tahun 2016 dulu sudah pernah mengalami defisit hingga 1,82. Yang kemudian kita melakukan banyak adjustment yang sangat signifikan tahun 2016. Tahun ini kita mencapai 1,57% dari GDP pada semester 1. Bedanya dengan 2016, kalau 2016 pada semester keduanya dilakukan konsolidasi sehingga defisitnya bisa terkendali. Di tahun ini kita akan melihat defisitnya akan melebar karena memang pada semester kedua nanti kita akan melihat belanja-belanja akan mulai meningkat. Ini seiring dengan kebutuhan untuk penanganan COVID. Untuk silpa, kita juga melihat bahwa front loading dari pembiayaan anggaran yang cukup besar sudah direalisasi pada semester 1 untuk tahun 2020. Ini untuk mengantisipasi bahwa defisit tahun ini akan jauh lebih besar, yaitu di 6,34. Mari kita lihat pada komponen masing-masing di APBN kita. Penerimaan negara tadi sudah saya sampaikan mengalami perpajakan untuk penerimaan pajak mengalami kontraksi 12%. Kalau kita lihat komposisinya yang paling mengalami kontribusi sangat negatif adalah migas. Migas tadi kami sampaikan harganya turun, volumenya lebih rendah dan ini menyebabkan kontraksi dari PPH migas yang kita terima hingga mencapai 40%. Sedangkan untuk pajak non-migas masih sesuai dengan apa yang kita proyeksikan, yaitu mengalami kontraksi sekitar 10%. PPH non-migas ini kontraksinya 10,1% atau 312,2 triliun sudah dikumpulkan. PPN kita tercapai 189,5, kontraksinya juga 10,7%. Sedangkan PBB mengalami kontraksi 22,3% atau 9,1 triliun. Untuk pabean dan cukai, kita sudah mengumpulkan 93,2 triliun atau 45,3%. Ini masih tumbuh 8,8%. Ini terutama disumbangkan oleh penerimaan cukai yang tumbuh 13%. Ini adalah karena ada pergeseran dan kita akan lihat dari sisi penerimaan cukai semester 2 mungkin tidak akan sepositif seperti yang kita alami pada semester 1 ini. Untuk pajak ini, kontribusinya dari insentif-insentif pajak, yaitu relaksasi dan pemberian pengurangan pajak, memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak kita yang mengalami negatif growth. Selain juga pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi pada kuartal kedua yang diperkirakan akan memberikan sumbangan terhadap penerimaan pajak kita yang negatif.